بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ummi fi darin amin. Wal Bukhari dan riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man atahullahu malan, siapa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan harta, falam yu'addi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan akan zakatnya. Mustila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu bai zabibatani. Maka Allah Subhanahu wa taala umpamakan baginya malu akan hartanya itu yang sana Pak, yang di sana itu. Oh iya, sana kelewatan. Ini dia. Ini. Man atahullahu malan, siapa saja yang telah Allah berikan harta, falam yu'addi zakatahu, namun dia tidak menunaikan zakatnya, dia enggak bayar zakatnya. Mustila, maka diumpamakan, dimisalkan lau baginya maluhu akan hartanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, suja'an akro'a, ular, ya, ular yang botak kepalanya, gundul kepalanya, ular besar yang botak kepalanya, serem, ya. Jadi hartanya diumpamakan seperti ular besar yang botak kepalanya. Ya. Ular yang botak kepalanya, yang hitam botak kepalanya. Ya. Lahu zabibatani. Bagi ular itu mempunyai dua taring. Yutawwakuhu yaumal qiyamati, akan digantungkan kepadanya pada hari kiamat ular. Summa ya'khuzu bimilih zimataihi, kemudian dia mengambil, bisa artikan dia memakan, bisa juga kita artikan menggigit, dengan ya, bilih zimataihi ay syid sidqaihi, dengan dua ya, rahangnya. Jadi ya, digigit dia atau dimakan dia dengan dua rahangnya. Itu orang dimakan sama hartanya, hartanya yang berupa ular. Orang yang kagak bayar zakat. Summa yaqul, kemudian ularnya ngomong, ana maluka, saya adalah hartamu, ana kanzuka, saya adalah simpenanmu, kata ular. Jadi ular ngomong kayak begitu tuh. Nanti ya, yang ya hartanya ngomong kayak begitu. Harta yang enggak dizakatin, hartanya ya berupa ular yang digantungkan kepadanya, dikalungkan kepadanya, lalu menggigit dia, makan dia.
Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim anil Ahnafi dari Ahnaf bin Qais ibni Qais qala berkata ya jalastu ila mala'in min Quraisy jalastu aku duduk ila mala'in kepada sekelompok min Quraisy dari orang Quraisy faja'a rajulun lalu ada datang seorang laki-laki hasanus sya'ri yang bagus rambutnya wasinya bidan bajunya wal hayati dan ya bentuk tubuhnya ya bodinya bagus hatta qoma sehingga dia berdiri alim kepada mereka fasallama lalu dia beri salam summa qala kemudian dia berkata basyiril kanizina berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kanizin ya orang-orang yang suka menyimpan-nyimpan harta biratfin kabar gembira berikanlah kabar gembira ya orang-orang yang nyimpan-nyimpan suka nyimpan-nyimpan harta tuh dengan ratfin ya dengan batu panas yukma alaiha yang dipanaskan di atasnya finari jahannam di neraka jahannam sumayudau kemudian diletakkan batu itu ala halamati ala halamati sajji ahadim atas ya ya apa puting susu salah-salah di antara mereka hatta yakhruja sehingga keluar min nudghi min min nudhi katifihi sehingga keluar ia dari ya tulang punduk tulang pundaknya keluar wa yudau dan diletakkan ala nudhi katifihi diletakkan dia di atas tulang pundaknya hatta yakhruja sehingga dia keluar min halamati sadihi dari ya, puting susunya fayatazalzalu maka dia bergetar ya, jadi diletakkan tuh batu ditaruh tuh batu ya, di atas orang itu ya batu yang ada di neraka jahanam diletakkan tuh batu di atas puting susunya puting susu salah seorang di antara mereka sehingga keluar tuh batu dari tulang pundaknya jadi tembus ditaruh di sini tembus ke sini iya masya Allah jadi disiksa tuh pakai batu jadi batunya berarti panas jadi meleleh langsung masuk na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik iya kita di sana di apa di neraka nanti gitu jadi kita Pak jangan sampai enggak sedekah punya banyak sedekah banyak punya dikit sedekah dikit gitu punya banyak sedekah banyak punya dikit sedekah dikit itu kalau kita baca surah Al-Baqarah tentang sedekah itu banyak banget pembahasan tentang sedekah itu Masya Allah banyak sekali ya Allah. Dan kita kalau sedekah enggak ada rugi-ruginya. Kenapa? Karena kalau kita sedekah itu duit kita bukan buat orang. Kita sedekah tuh itu duit kita. Bukan duit orang, bukan punya orang, punya kita. Dan itu adalah hakikatnya punya kita, hakikinya itu punya kita sedekah. Dan kita rasang sayang. Ya, hari Jumat kan punya kita tuh. Tapi logaman mulu gini. Coba Pak kita kalau hari Jumat udah masih udah berapa duit kita? Apa masih 5.000 aja? Masih 5.000 aja tiap tekin dong jangan segitu mulu. Itu buat buat kita, itu punya kita, Pak. Ya, kalau kemarin 5.000 sekarang taikin dah 10.000. Ada peningkatan. Ya, naikin lagi 15.000. Naikin lagi 20.000 paling tinggi. Taikin lagi.
Kenapa itu duit kita? Itu harta kita yang nanti di akhirat itu. Tapi kenapa kita yang sayang yang sedikit? Masya Allah. Masya Allah, iya. Ya, summa walla, kemudian dia summa walla, kemudian dia berpaling, fajalasa, lalu dia duduk, ila sariyatin, ke tiang-tiang, wa tabi'tu, dan aku ikuti akan dia, wa jalastu, aku duduk ini kepadanya, wa anala adri, aku enggak tahu man huwa, siapa dia gerangan. Fakultulahu, lalu aku berkata kepadanya, la adri la aral kauma, aku tidak melihat kaum, ila kecuali waqad karihu, sungguh mereka benci, allazi, orang yang qad qulta, orang yang kau katakan itu. Qala, ia berkata, innahum, sesungguhnya mereka itu, la yaqiluna syai'an, mereka tidak memikirkan akan sesuatu. Wal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi, Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ma qalatati shadaqatu, tidaklah bercampur oleh shadaqah, ya au qalati zakatu, atau dia berkata tidak berkumpul zakat, ya, yang belum dikeluarin, ya, malan, kepada harta, illa absarat, kecuali duitnya itu hartanya akan merusak akan dia. Jadi kalau ada harta enggak disedekahkan, padahal dia mesti disedekahkan, itu harta yang enggak disedekahkan, yang bercampur sama harta yang bersih, akan merusak harta yang bersih. Iya. Aima turikat, artinya tidaklah turikat, ya, ditinggalkan, fimalin, pada harta, walam tukhraj minhu, dan tidak dikeluarkan darinya, illa halakatsu, kecuali dia akan membinasakan orang itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai, jangan sampai ada orang itu dia enggak pakai diminta lagi. Saya mengumumkan pesantren mau beli, ya, mau beli ubin, langsung pesantren mau ini, langsung keluar pesantren lain, langsung keluar. Allah, padahal orang biasa-biasa aja. Aduh, begitu itu kita kenal semua tuh, itu orang masya Allah, luar biasa, masya Allah. Nyiri kita sama orang itu, nyiri kita. Keluar aja duitnya, keluar aja duit. Sampai saya ngomong sama, ya, santri, kalau beliau jangan ditanya-tanya. Emang kenapa, ya? Ntar yang dikeluar sendiri. Jadi sampai kita kenalin orang itu, subhanallah. Insyaallah. Tuh insyaallah yang kayak begitu tuh, ya, yang seperti itu, nanti ketika beliau meninggal dunia, orang akan mengatakan min ahl khair. Ya, jadi kita enggak usah takut yang namanya sedekah, karena sedekah itu bukan buat orang, sesungguhnya buat kita, dan itu harta kita. Sama sekali kita tidak, ya, kehilangan duit, enggak. Justru kita simpen duit kita, ya, kita simpen duit kita. Jadi kalau ada bapak di rumah, ada orang butuh apa gitu, ya, lagi pingin musola kagak jadi-jadi gitu, ya, ya, jangan sampai itu orang ke rumah kita minta, ya, langsung bagi aja, saya mau minta, ya, nunjuk saya. Jangan sampai disodorin proposal baru ngasih gitu, jangan, langsung saya. Apalagi kalau anak kita berada aktif di situ, ada apa lagi? Pesan, kalau ada pembangunan, saya jangan sampai nggak dibilangin, ya.
anak kita sekolah di situ umpama, kita bilang kalau ada pembangunan saya jangan enggak dibilangin ya, subhanallah, bilangin saya ya 1000-1000 aja mengasih gitu ya. Masya Allah, emang kalau bicara tentang sedekah luar biasa, masya Allah, luar biasa. Jadi dalam pembahasan agama tentang masalah sedekah itu punya porsi yang sangat besar. Wal bai'akiyu, dan riwayat Imam wa Tabrani, riwayat Imam Tabrani, ay maturikat, artinya tidaklah ditinggalkan fi ma'lin pada akta walam tukhraj, dan tidak dikeluarkan mendarinya illa alakatsu, kecuali dia akan membinasakannya. Jadi harta yang tidak dikeluarkan akan membinasakan harta yang bersih. Wa Tabrani, riwayat Imam Tabrani, an Anas, dari Anas, mani uz zakati yaumal qiyamati finari, penghalang sedekah, penghalang zakat pada hari kiamat, ya maksudnya yang enggak mau bayar zakat pada hari kiamat itu di neraka, finari. Wa sahih, dan telah sahih, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, umirna, kami diperintahkan ya bi iqami salati. Ini enaknya pakai tak nih, bi iqamatis shalah, biasanya gitu. Nah, aqama yukimu iqamatan aja. Kami diperintahkan dengan mendirikan salat, wa itai zakati, dan menunaikan zakat. Wa man lam yuzaki fala salata lahu. Siapa yang tidak zakat maka enggak salat baginya. Maknanya bisa enggak sah, bisa juga enggak sempurna. Biasanya ada dua pendapat. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, an Abdullah bin Abdullah, man aqama sholata, siapa saja yang mendirikan salat, walam yu'ti zakata, namun tidak menunaikan zakat, falaisa, maka bukanlah dia itu bi muslimin, orang Islam, yanfa'u amaluhu, yang amalnya manfaat. Ya. Dirikan salat namun tidak tunaikan zakat. Waruyatan diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, man kana lahu, siapa saja yang ada baginya malun, harta, yuballighuhu hajj baitillah, harta yang menyampaikan dia ke haji baitillah. Ya. Siapa saja yang punya harta yang tidak menyampaikan dia haji ke baitillah, punya duit tapi tidak mau pergi haji, walam ya'ujak, dan dia enggak mau haji padahal punya duit, au tajibu fi zakatu, atau dia wajib zakat, walam yuzaki, dan dia enggak mau zakat, sa'ala roja'ata, maka dia minta nanti untuk dikembalikan ke dunia, indal mauti, ketika mati, faqala lahu rajulun, lalu berkata seorang laki-laki kepadanya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ya benar Abbas. Ya benar Abbas, takutlah kamu kepada Allah. Fa innama, hanya sanya yas'alu raja'atal kuffar, hanya sanya meminta kembali ke dunia oleh orang-orang kafir. Faqala, lalu berkata Ibnu Abbas, sa'atlu 'alaika, aku akan bacakan kepada engkau bizalika, dengan demikian itu Quran, dan akan Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum, wa anfiku, nafkahkan olehmu, mimma razaqnakum, daripada apa yang sudah kami rezekikan kepadamu. Jadi Allah minta apa yang Allah berikan kepada kita supaya kita sedekahkan. Min qabli an ya'ti ahadakumul mautu, sebelum kamu mati. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita mau sedekah kalau kita udah mati, jangan. Iya, kalau anak kita ingat semua, kalau kagak jangan sampai. Kira-kira anak-anak kalau kita mati ingat enggak kira-kira? Saya beli tanah. Sering beli tanah. Itu yang beli tanah tuh ada yang ingat sama babanya, ada yang kagak ingat sama babanya.
Ada yang dia jual tanahnya, ada yang pas dia jual dia nyumbang juga. Diparoin gitu, ini buat bapak. Ada yang kagak sama sekali. Buru-buru katanya. Itu saya perhatiin itu. Kita beli tanah udah 9 kali makanya. 9 kali beli tanah. Itu ya yang sedekah buat bapaknya bisa sedikit doang. Cuma beberapa orang doang yang saya ingat. Ya cuma berapa orang? 2 orang doang. 2 orang. Enggak ada, cuma 1 orang doang. Cuma 1 orang doang. Aduh. Dari 9 pembelian cuma 1 orang doang. Yang lain enggak ada ingat nama bapaknya. Ya mungkin dia sedang ke tempat lain, tapi kita juga lagi perlu itu kalau dia ini pasti sama kita. Dari 9 pembelian cuma 1 orang yang ingat. Apalagi gitu. Ini dia kan dia jual warisan dari babanya. Iya. Maka seharusnya ketika dia jual ingetin buat bapak. Mestra kita seikhlasnya. Adinya. Itu jangan sampai kita kayak begitu lupa sama orang tua. Iya. Fayaqulu, lalu ia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Tuhanku, jikalau tidak engkau ya, tangguhkan aku ila ajalin qaribin. Ya. Ya Rabbi laula, wahai Tuhanku, mengapa tidak? Ya, coba bisa begitu. Engkau tangguhkan aku ila ajalin qaribin, kepada waktu yang sebentar ini. Minta dikembalikan lagi ke dunia. As-saddaq fa as-saddaq, maka aku akan bersedekah ya Allah. Ai uaddi zakat, aku akan menunaikan zakat ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ai auja, aku akan pergi haji ya Allah. Kalla udah enggak bisa. Ini pergi haji. Di zaman sekarang nih banyak orang enggak mau pergi haji, maunya umroh aja padahal belum pergi haji. Waktu haji adalah al-umru. Waktu haji adalah umur. Jadi umur masih ada, maka dia wajib haji. Walaupun hajinya dibadalin. Kalau haji kan begitu gampang. Ya, kalau kita enggak bisa mampu pergi ke sana, kita bisa gantiin tuh. Kita masih hidup, enggak bisa mampu kita jalan kepadanya, kita bisa gantiin, dibadalin. Atau sudah meninggal dunia, bisa juga dibadalin. Dan insya Allah kalau kita pergi haji, kita daftar, kemudian kita meninggal dunia, saya yakin dan percaya kita amalnya ditulis amal haji. Bukan hanya itu aja, di zaman sekarang alhamdulillah kebijakan pemerintah, ketika orang tuanya meninggal dunia enggak bisa pergi haji, itu anaknya gantiin orang tua, jadi dapat dua. Jadi jangan takut untuk pergi haji bapak-bapak yang udah tua baru ada duitnya, enggak apa-apa, daftar aja. Insyaallah itu menjadi doa umur panjang. Mau enggak umur panjang sehat? Mau enggak, Pak? Mau. Daftar haji nih. Minta bantuan sama Bang Haji. Jadi anterin. Insyaallah saya siap bantuin untuk ya berkonsultasi mau pergi haji bapak ya, umpama punya gaji sekian-sekian, insyaallah saya siap bantuin, insyaallah bisa. Jadi kita punya gaji berapa nih pengen pergi haji, insyaallah bisa, nanti diatur.
kita tabungin, insya Allah bisa. Insya Allah, saya yakin itu. Kenapa? Allah Maha mendengar, Allah Maha kaya. Men kadang kita yang putus asa, aku maka kebakaran pergi haji, makan nasi aja Senin Kemis, ya pantas nggak pergi-pergi karena kita seuzon sama Allah, nggak yakin sama Allah, yakin. Yakin insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Saya dulu pergi haji bukan karena pas engkong saya jual tanah miliaran, bukan. Bukan karena itu. Bukan karena itu Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa pergi haji. Bukan karena itu. Dan bukan dari situ duitnya. Ya, masya Allah. Yakin nama Allah bisa. Jadi jangan sampai itu kita enggak daftar haji, daftar umroh, kagak mau pergi haji. Jangan sampai. Nah, kalau mau daftar haji, ya nungguin haji pergi umroh, asik. Begitu. Ya bapak-bapak sekalian yang belum pergi haji, kumpulin duitnya. Kumpulin duitnya, insya Allah bisa. Bapak bingung, Pak, bagaimana saya punya gaji segini, saya siap bantuin, bagaimana cari solusinya, bagaimana supaya bisa. Ya, kumpulin, kumpulin. Masya Allah. Jangan putus asanya, kok duit gue kagak ada, pergi aja buat apaan, dan gimana caranya. Jangan. Bismillah, insya Allah, insya Allah. Saya sangat senang kalau ada orang yang semangat pengen ngumpulin pergi haji. Senang saya. Wallahu a'lam bishawab.